Hai, selamat siang semuanya. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi. Pokoknya tetap semangat ya yang ada di rumah. Hai, welcome again with me Novendra di podcast Unisri. All about Unisri is in here. Hai. Kita bakal ngebahas, mengulik lebih dalam ya kan, mengenai dem visip Unisri yang menegangkan. Canda. Langsung aja ada dua narasumber, yaitu hai, ada Kak Wara sama Kak Ervan. Sama-sama hai dulu dong. Dideketin dong mic-nya, masa jauh-jauhan. Nah, okay. Nanti kita bakal ngebahas apa aja tentunya. Tetap stay tune. Siapin makanan kalian sebelum dimulai. Teh-teh yang akan ditumpahkan di sini ya kan. Jangan lupa ya untuk like dan subscribe di channel ini. So, langsung aja kita langsung ke topik pembicaraan. Masih tetap mantengin terus ya di YouTube-nya Unisri Podcast. Podcast Unisri, all about Unisri is in here. Hai. Oke, langsung aja sama Kak Wara dan Kak Ervani. Hai, apa kabar kalian semua? Adem dulu deh. Wah, kok aku dulu sih? Kan harusnya dari yang bawah dulu. Oke. Alhamdulillah baik ya. Harus tetap sehat dong tentunya. Oke. Kak Ervan gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sih, baik-baik aja. Baik-baik aja ya tuh. Muka-mukanya tuh udah muka-muka tumpahin teh atau gak? Langsung pada diam gitu ya. Oke, Kak Ervan nih sebagai ketua DEM ya? Ya, betul. Dewan Eksekutif Mahasiswa Visip? Ya. Oke. Terus, untuk Kak Wara sendiri, ini apa? Supervisor ya? Apa Kak Wara? Aku di sini sebagai koordinator bidang 1, bidang keilmuan dan penalaran. Penalaran. Oke, langsung aja kebetulan untuk pertanyaan yang pertama ya. Yaitu, ceritakan sedikit dong mengenai DEM Visip dan kepengurusannya. Mungkin dari Kak Ervan dulu. Oke, kalau DEM Visip sendiri itu kan di Unisri. Di Unisri itu DEM Visip sebagai lembaga eksekutif di tingkat fakultas. Jadi di sini kami yang mengakomodir segala kepentingan mahasiswa khususnya di tingkat fakultas ini. Kalau masalah kepengurusan di DEM Visip sendiri ada mulai dari ketua sampai nanti di bawah-bawahnya biar dijelasin sama Mbak Woro biar dapat kesempatan bicara juga. Gua. Lanjut Mbak Woro. Anda di sini juga dibayar ya. Aduh. Oke, jadi di DEM Visip ini sendiri struktur pengurusannya itu masih seperti struktur pengurusan biasanya kayak sebuah organisasi gitu, ada ketua, ada sekretaris, bendahara, humas, koordinator bidang juga ada. Bagian rumah tangga sama. Aku merasa sudah terlalu dekat. Oke. Kepengurusannya seperti itu ya, berarti masih agak-agak formal juga ya. Nah, yang membedakan kepengurusannya apa sih Mbak? Mungkin ada yang kayak di bidang ini, ada divisi apa-apa.
kalau dari Demfisip sendiri, aku aja yang jawab ya. Oke. Kalau keunikan Demfisip sendiri dari organisasi-organisasi lain, kalau di Demfisip kan ada 3 bidang. Bidang pertama keilmuan dan penalaran, yang kedua minat bakat, yang ketiga pengabdian masyarakat. Nah, di bidang yang kedua ini, di minat bakat itu kita masih ada breakdown lagi untuk Mapala Mosat sama Teater Cekal. Itu yang jadi keunikan dari Demfisip. Jadi di dalamnya masih ada Mapala sama Teater. Masih ada Teater sama Mapala ya. Mungkin Mbak Yora ingin menambahkan? Cukup ya. Nah, soalnya kalau dia nambahin, ada teh. Apa ini buat Kak Ervan? Apa sih program kerja Demfisip yang baru-baru ini juga pandemi juga ya, yang berlaku untuk sekarang, dan event-event besar apa yang sudah diadakan tahun lalu dan mungkin tahun sekarang juga yang baru? Kalau dari Demfisip sendiri, dari aku menjabat ya, dari proker pertama yang kita jalankan itu ada LKTD, latihan kepemimpinan tingkat dasar, itu buat calon anggota baru Demfisip. Oke. Terus ini menuju ke bakti sosial di bidang 3, pengabdian masyarakat, sama udah terlaksana dialog akademik seruan Fisip itu tanggal 12 November. Tuh, terus mungkin ada tambahan lagi, Mbak Waro? Apa ya? Dalam waktu dekat ini ada itu Bapak Cekal mau ngadain hari ini banget nih tanggal 18. Iya, tanggal 18. Mau ngadain acara buat apa? Pentas produksi, pentas ya. Oke, itu bisa dijelaskan pentas produksi? Pentas produksi itu kayak teater gimana ya? Ada teater apa sih? Kayak gimana? Jelasin, Pak. Jadi itu kayak hasil karya teman-teman Cekal kan di dunia teater, kan kalian juga udah tahu sendiri itu kan gimana seni peran, seni musik itu kan digabungin jadi satu. Nah, di tanggal 18 sore ya, itu kalau nggak salah itu acaranya, itu teman-teman Cekal buat pentas di Taman Budaya Jawa Tengah. Itu nanti dibuat live juga sih kayaknya, di upload di YouTube. Jangan lupa nonton, yang kalau bisa nonton nonton. Iya. Teater Cekal Visip Unisri. Teater Cekal ya. Oke, itu sudah diadakan tahun lalu atau memang itu sudah proker pakem? Sebenarnya ini tuh peralihan dari proker Latam. Latam itu latihan alam. Karena pandemik ya. Jadi karena pandemik ini, jadi semua proker yang berhubungan dengan offline di luar itu kan ditiadakan. Jadilah diganti dengan pentas produksi ini gitu, untuk mengisi kekosongan daripada dana yang nguap kan ya, Pak. Iya. Oke. Berarti tetap aktif ya, tetap produktif juga ya berarti ya, di masa pandemi ini. Oke. So, terus adakah wadah, bukan teh ya maksudnya, adakah wadah untuk anak-anak Demfisip yang mungkin memiliki bakat-bakat yang mungkin bisa ditumpahkan di Demfisip ini, boleh banget. Itu apa aja sih, ada wadahnya tuh, bidang-bidangnya tuh apa aja? Kalau yang ada sekarang ya, yang ada sekarang kan kita di keilmuan penalaran itu lebih ke teman-teman yang di situ kita nyebutnya konseptor. Jadi mereka yang suka bikin acara-acara gede gitu, kayak seminar, kayak workshop, bikin acara-acara apa lagi? Event-eventnya banyak banget. Kita ada seminar, ada workshop, kita ada dialog mahasiswa, ada latihan kepemimpinan gitu. Banyak lah, bedah buku. Kita ada rencana mau bedah buku juga nih. Ya ampun, bedah buku. Diapain tuh bedah buku? Di bedah pokoknya ya. Oke. Jangan sampai bedah buku malah nempain teh. Ya. Sambil ya. Iya, benar juga gitu. Oke. Selanjutnya kita bakal masih kepo-kepo sama Kak Ervan dan Kak Waro. So, kita bakal balik lagi, tetap di stay tune di podcast Unisri. All About Unisri is in here.
masih tetap stay tune ya, dan kalian juga ngestok makanan dan minumannya lebih banyak. Oke, tetap masih di podcast Unisri, all about Unisri is in here. Masih kepo-kepo tentang game Visip Unisri bareng sama Kak Ervan dan Kak Woro. Buat Kak Woro nih, apa sih penjelasan dong mengenai cerita mengenai bidang keilmuan dan penalaran itu seperti apa di game Visip? Oke, makasih buat pertanyaannya. Oke, 3 detik dari sekarang. Bidang keilmuan dan penalaran sendiri itu lebih ke gimana cara kita mengkonsep sebuah acara, bikin sebuah acara jadi acara yang siap dan mateng gitulah buat disajikan ke teman-teman FISIP atau teman-teman dari luar gitu. Jadi kita itu bidang di Demvisip yang agendanya buat masyarakat luar. Jadi kita bikin kayak seminar, kita bikin kayak diskusi, kita bikin semua event yang mikir. Oke, jadi mikir semua ya. Oke, untuk Kak Evan sendiri ada tambahan nggak yang udah tahu? Masa ketua cuma diem aja? Tadi udah cukup lengkap sih disampaikan sama Mbak Woro untuk bidang satunya. Ya itu sih, jadi bidang satu keilmuan penalaran di sini bisa melibatkan teman-teman FISIP maupun teman-teman dari luar FISIP juga. Kita juga jadi bisa bikin open volunteer nanti sama Himakom ya. Oke. Mungkin ada yang mau pindah sekarang Himakom akan ke DEM. Tapi siapkan okay formulirnya. Oh jangan ngomong CV. Jangan ngomong. Langsung ngoper bisa. Oke nih buat Kak Woro, itu bidang itu tuh sudah mencakup atau mungkin program kerjanya apa aja sih, atau yang mungkin dari tahun-tahun lalu? Aku udah menjabat jadi koordinator bidang 2 tahun ya. Aku kira selama-lamanya sih. Capek, iya. Lanjut. Untuk itu kita biasanya prokernya itu ada 3 sama 1 tahun. Yang pertama LKTD, itu latihan kepemimpinan tingkat dasar. Itu kayak gerbang buat masuk ke DEM FISIP gitu loh. Jadi kayak aspeknya DEM FISIP. Okay. Siapa yang jadi gerbangnya? Kadem. Wah, wow, kenapa saya? Ya kan ada ospek yang buat mahasiswa FISIP nih kan ya, yang kemarin kerap maru gitu karena tahun ini nggak ada kan. Jadi kita lebih fokusnya ke LKTD ini. Nah ini terus habis LKTD kita disusul sama dialog mahasiswa. Dialog mahasiswa itu apa ya nyebutnya? Itu jadi kayak forum audiensi antara mahasiswa FISIP yang punya keluh kesah, kita sampaikan ke pimpinan fakultas. Yang kemarin sempat ribut itu ya. Aduh, mancing nih. Oke, buat LKTD sendiri nih, kawan sama Kak Erlang itu dilaksanakannya, ini kan pandemi, itu tetap offline atau online? Yang kayaknya mana sabuknya Kak kemarin tuh? Tetangga sebelah ya. Iya tetangga. Aduh. Enggak. Itu karena tahun ini offline, tapi kita nggak boleh keluar ya. Boleh offline tapi nggak boleh keluar. Jadi boleh offline tapi nggak boleh keluar. Jadi sama Bu Wadek, kenapa nggak lebih baik online saja gitu? Jadi kita abis itu kita memutuskan untuk LKTD secara online. Secara online ya. Jadi nggak bisa, mana sabuknya mas? Iya, coba kalau iya mati mental gitu kan. Oke nih, bagaimana sih Dem FISIP melakukan kegiatan kayak tadi tuh yang offline itu tuh memang ada rencana plan B dan plan A nya nggak sih, yang maksudnya poker yang dulu yang dilakukannya di luar, sekarang kan pandemi juga nih, itu ada plan A dan plan B nya nggak? Coba. Bapak. Boleh. Kalau dari Dem FISIP sendiri tetap ada ya plan A, plan B kan, kita semaksimal mungkin kalau bisa kita interaksi sama mahasiswa. Soalnya di situ kita lebih kayak terjaga gitu loh hubungannya dari Dem FISIP sama mahasiswa FISIP kalau bisa langsung tatap muka. Nah kalau dalam keadaan pandemi ini kita kan juga memaklumi, mau memaksakan kita berkumpul 100 orang dalam ruangan kan nggak bisa. Nggak bisa ya. Jadi kita ya nanti mungkin ada yang offline di kampus, terus ada yang menyaksikan di rumah juga via online gitu. Tetap ada plan A plan B kok dari Dem FISIP. Oke, jadi tetap ada ya. Terus tadi kan ada LKTB, dialog mahasiswa, terus ada apa lagi Mbak? Titercekal, terus Mapala Musat.
Mapala Mozart. Nah, Mapala Mozart ini tuh yang dijelasin enggak detailnya itu kayak apa sih Mapala Mozart? Wah, apa monggo. Kalau Mapala Mozart sendiri ya, itu ya sama aja sih sama mapala-mapala lainnya. Mereka fokusnya ke pecinta alam gitu mereka. Oh, jadi kayak ke pergi-pergi gitu. Iya, mereka aktivitasnya lebih ke luar kampus, di luar kampus. Oh, di kampus. Di dalam kampus paling ngapain sih mereka cuman kayak donor darah, kegiatan-kegiatan gitu doang. Oke. Sobat kalian nih yang apa namanya masih kepo-kepo tentang Kak Ervan dan Kak Wari dan Fisip, tentunya kita bakal nampain-nampain sedikit-sedikit ya kan. Tetap stay tune ya, tetap di podcast Unisri, all about Unisri is in here. Masih di podcast Unisri, all about Unisri is in here. Masih kepo-kepo tentang Dem Visip Unisri sama Kak Ervan dan Kak Warani. Oke, kalian kan kemarin ya kan udah dikasih tahu tentang kepo-kepo question and answer di Instagramnya Dem Visip Unisri dan nggak tahu Dem Visip Unisri ya nggak ya, nggak tahu deh Dem doang ya. Oke, November udah ngomong beberapa nih ya tentang yang mau kepo-kepo sama Kafka, kok jadi Kak Vendra sih, Kak Evan dan Kak Wara nih. Oke, langsung aja kali ya untuk pertanyaan pertama nih, Kak, kalau gabung di apa tadi Mozart ya, itu gampang nggak sih atau ada syarat-syarat tertentu nggak? Siapa yang jawab? Langsung diem lah tuh. Kalau gampang enggaknya sih, gampang aja kalau mau teman-teman mau bergabung sama Mapala Mozart. Tapi di Mapala Mozart sendiri, kalau kalian punya niat benar-benar mau masuk Mapala ya, ayo. Soalnya di sana proses masuknya ya bisa dibilang lumayan panjang sih, mulai dari ada diksar yang pertama, kedua ada pendakian wajib tiga gunung, terus ada mabim malam bimbingan, yang keempat ekspedisi ya. Habis itu kalian sudah dianggap sebagai anggota tetap di Mozart. Oke, jadi gitu aja ya. Berarti tuh lumayan gampang sebenarnya, enggak itu yang enggak sulit-sulit banget ya. Jadi jangan takut dulu untuk gabung ya kan. Tenang kok. Dan di situ tetap seru ya kan. Seru nih makan tapi. Aduh. Oke, untuk pertanyaan kedua nih ya. Kak, untuk seruan FISIP yang kemarin itu tuh apakah hanya diikuti anak-anak FISIP aja? Anak-anak mahasiswa baru Unisri yang FISIP atau memang ada yang lain juga? Jawab ya. Boleh, kan berdua ini. Terserah. Nah, terserah. Karena ini dialog akademik FISIP. Namanya juga seruan FISIP gitu ya. Jadi kita utamakan mahasiswa FISIP, tapi enggak menutup kemungkinan juga siapa tahu
dem sebelah mau ikut-ikutan bikin dialog mahasiswa kan ya. Tuh kan, nuangin teh kan. Eh, sukanya emang gitu soalnya. Kan? Tehnya mau tumpah nih. Lanjut, ada lagi gak? Jadi mahasiswa FISIP sih. Tapi sekarang mahasiswa FISIP karena lagi pandemi gini ya. Jadi kayak kemarin yang datang tuh mahasiswa FISIPnya sedikit, gak terlalu banyak gitu. Tapi kita tetap fokus dong ke pelaksanaan inti dari dialog akademiknya itu apa gitu. Oke, terus dekat-dekat ini nih, ada gak sih kak event dalam bidang minat bakat sendiri? Untuk dekat-dekat ini ya, tanggal 18 hari ini, Bapak. Wah, hari ini banget nih ada pentas dari teman-teman Teater Cekal. Ada pentas nih. Itu online ya, Pak? Atau gimana? Ya, nanti tetap di-upload di apa namanya? YouTube. YouTube-nya apa lali aku. Wah, kok malah lupa dia. Ya ampun, ya ampun. Oke. Okay. Terus ada nggak sih kawar sama Kak Ervan nih penyambutan dari untuk mahasiswa baru untuk gabung dalam DMVSIP? Mungkin kayak kembang apa mungkin? Kita ngasih ucapan selamat datang. Selamat datang gitu aja. Nggak, kalau tahun ini kan spesial nih tahun ini. Ya, kan biasanya yang tahun-tahun kemarin yang udah terlaksana itu untuk penyambutan mahasiswa baru kita melaksanakan kerap maru kenal akrab mahasiswa baru itu. Untuk satu angkatan, berhubung keadaan sekarang sedang pandemi, kita nggak bisa mengumpulkan massa. Ya, mau gimana lagi kita nggak bisa mengadakan kerap maru, tapi ada rencana nanti ke depan mungkin ada kayak kumpul-kumpul, ya, kumpul-kumpul buat teman-teman mahasiswa baru biar saling mengenal lintas prodi juga, gitu. Oke, okay. Kak Wara mungkin mau nambahkan? Nggak sih, sama kayak yang diomongin Kak Demku tadi. Karena keterbatasan dari kerap maru juga kan harus banyak orang kumpul gitu ya, belum bisa. Jadi kita ganti dengan kegiatan yang lain, tapi tetap di tahun ini, kalau bisa tahun semester ini gitu loh, semester ini atau semester depan. Jadi biar mereka masuk offline tuh udah kenal gitu kan, enak ya kayak kita tahun kemarin ya. Iya benar kan, jadi kayak lebih seru aja gitu. Tahun ini tuh karena pandemi ya kan, pokoknya kita doain cepat berlalu ya dia itu. Oke, okay. Kapan nih kak untuk oprek DMVSIP sendiri? Wow. Oprek udah diadakan kemarin sebenarnya. September ya. udah bulan kemarin berarti ya. Kita sekarang udah punya mahasiswa baru, kita udah bikin proker juga. Oh sudah, berarti sudah menyusun rencana-rencana gitu ya. Mahasiswa semester 1 udah langsung terlibat. Kalau di bidangku ya, mahasiswa semester 1 sudah langsung terlibat di dalam pelaksanaan kegiatan proker yang berjalan gitu. Jadi kemarin dialog mahasiswa kita melibatkan semua mahasiswa baru yang ikut masuk ke dalam bidang 1. Aku libatin semua buat masuk ke acara dialog mahasiswa itu. Oke, jadi oke. Terus kan ini masih fresh ya tentunya, masih ada anak-anak baru juga gitu-gitu kan. Nah, ada nggak sih program kerja baru yang baru disusun banget nih untuk tahun ini dan untuk angkatan DMVSIP ini? Ada nggak? Wow. Ada ya. Buat yang angkatan, kalau khusus buat angkatan baru sih mungkin dari kita nggak ada. Kita tetap kolaborasi antara staff-staff yang udah bergabung lebih dulu sama teman-teman yang bergabung baru aja, kita tetap kolaborasi kok. Untuk yang akan terlaksana paling baru tahun ini mungkin kita akan mengadakan diskusi yang sebelum-sebelumnya belum pernah dilaksanakan sih di DMVSIP. Oke. Diskusi ya? Ya. Oke, diskusi. Oke, terus lanjut nih ya, kesan dan pesan atau ajakan buat kemarin anak-anak mahasiswa baru nih biar bisa kemarin ini bisa menggait. Itu kemarin berapa? Dapat, maksudnya bukan dapat totalan ya ampun. Pendapatan hasil kan maksudnya. Sudah meraup loh, malah meraup. Sudah meraup berapa anggota nih kemarin? Kemarin sih sekitar 45 sampai 60. Dibanding tahun kemarin sama aja tuh gimana? Sebenarnya sama aja. Tapi tahun kemarin kan kayak baru masuk berapa bulan, kita kan sering ketemu nih. Jadi kan nggak asik gini brodolin satu-satu. Brodolin.
langsung pada gugur sendiri ya. Gugur enggak tuh, ya ampun. Kayaknya udah tahu gitu kayak, aduh aku masuk dem serem banget gitu. Aduh, seru teman-teman, ya ampun. Seru. Ya gitu deh. Oke, ada tambahan lagi? Gitu aja. Itu aja ya, kayaknya kalau misalnya mereka tuh kalau aku pancing-pancing takut ketumpahan kan? Ya kan? Oke, okay. Terima kasih buat Kak Wara dan Kak Ervan tentunya sudah bisa dan dapat bergabung dalam podcast Unisri. Thank you so much sudah mau dikepo-kepoin sama sahabat Unisri yang ada di rumah. Pokoknya tetap stay tune, jangan lupa like dan subscribe dan komen juga di channel ini dan channel Dem Visip Unisri. Channel Dem Visip Unisri. IG-nya juga apa? dem.visip.unisri. Oke, okay, dem.visip.unisri. So, aku Novendra dan aku Waro. Aku Irfan. See you next week. Bye.